warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ramet Bonsai. Kali ini saya akan membuat ini apa tuh, bonsai gaya on the rock ya, ranging on the rock ini mungkin ya. Ini teman-teman, kebetulan saya udah ini sambungan yang kemarin ya, ini kebetulan udah jadi ya, saya ini potnya. Ini udah yang kemarin saya buat di video sebelumnya ya, ini potnya sudah jadi teman-teman. Ini kebetulan saya punya bahan bonsai bunut teman-teman, ini sudah hampir 9 bulan saya ground ya, ini ya, ini saya lepas ground, saya masukin ke ini, ke batu karang ini ya. Ini saya udah kumpul-kumpul gitu, udah lama gitu teman-teman, ini ngumpulinnya. Ngumpulin yang pertama ya potnya, kedua ini batu karangnya pun saya udah dapat ya. Kebetulan ini ya bosannya udah lumayan bagus lah gitu, hampir prospek teman-teman. Ini coba deketin ini sampai deket banget. Nah seperti ini teman-teman, ini bonsai bunut saya ya. Nah ini karakternya seperti ini teman-teman, ini ya, sangat berkarakter ya untuk bahan bunutnya ya. Nah ini belakangnya teman-teman, ini tampak dok belakang ya. Nah ini tampak depannya ya. Ini bonsai bunut gaya ranging on the rock teman-teman. Bolehlah untuk ini, untuk teman-teman yang mau membuat bonsai bunut bagus-bagus teman-teman. Ini saya bukan tancepin ya, ini mah karena ini aja. Coba lihat itu yang lainnya, itu pot-potnya yang sudah jadi ya, tadi udah saya shoot ya. Pertama ya mungkin ini ya, mudah-mudahan bonsai bunut ini jadi bonsai yang bernilai ya, bukan nilai harganya ya, maksudnya nilai bagusnya gitu. Kalau harga ya saya nggak tahu gitu, Tuhan yang ngatur itu, harga nggak tahu, rezeki karena itu ya. Mungkin untuk bunut ya teman-teman harus di los dulu ya kalau pengen bagus ya. Seperti ini saya nih los sudah berapa kali lepas kawat teman-teman, ini bekasnya nih. Kalau nggak di los ya bunut itu susah teman-teman, kalau langsung di ikat-ikat itu harus dijadiin bonsai itu nggak bisa kan. Nah ini teman-teman bolehlah untuk kalian yang mau ikutin cara saya seperti ini nih ya, bunut ya. Biasanya orang-orang serut ya pakai buat bonsai ya, buat on the rock serut atau sancang itu. Kebetulan saya tes ini pakai bunut teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi referensi ya untuk semuanya. Ya gitu mungkin. Teman-teman kenapa saya belum saya cat ya potnya? Itu untuk pot ya teman-teman. Kalau misalnya bonsai itu jangan terlalu cepat dicat ya, karena percuma teman-teman, kan harus ada proses dulu ya. Kalau udah matang ini, hampir matang baru kita cat gitu ya. Sayang itu kalau dicat sekarang, karena masih bawah sana bawah sini, masih kuning sana kuning sini, jadi sayang nanti pada lecet. Kalau untuk saya gitu, ini belum masuk nafas dulu ya. Nanti kalau yang di atas tuh udah ada tuh yang dicat, itu udah hampir matang teman-teman. Mungkin itu aja gitu.